Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf membuka rapat anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh tahun 2017 di Grand Hotel Syariah Selasa 2 Mei 2017 malam. Muzakir Manaf berharap lewat rapat tersebut seluruh anggota KONI dapat menyusun berbagai program dan target-target ke depan sebagai rujukan dalam meningkatkan prestasi olahraga di Aceh. Muzakir Manaf mengatakan KONI bisa berperan lebih aktif mendorong proses pembinaan yang berkualitas. Event-event olahraga mesti ditingkatkan sehingga rangsangan bagi atlet untuk berlatih semakin kuat. Muzakir Manaf juga meminta agar KONI bisa memasang target, yaitu mampu menduduki peringkat 10 besar pada Pekan Olahraga Nasional mendatang. Lebih lanjut, Muzakir Manaf juga menyebutkan KONI perlu juga membahas tindak lanjut kehadiran Kanun Nomor 9 tahun 2016 tentang pembangunan keolahragaan Aceh yang telah disahkan oleh DPRA. Dengan kehadiran kanun tersebut, maka sistem pembinaan olahraga di Aceh diyakini akan semakin memiliki landasan yang kuat untuk ditingkatkan. Karena itu, koordinasi antara KONI dan pemerintah diminta untuk senantiasa ditingkatkan.